teman-teman, selamat datang di Kotoman Date. Kita akan melihat kesibukan sebuah keluarga harmoni yang tinggal di sebuah istana impian. Kabarnya, di istana tersebut terdapat beberapa kendaraan teman dahulu, seperti kapal terbang dan motor bebek. Di sekelilingnya juga terdapat ayam dan kolam renang. Ya, inilah Dini. Kesehariannya hanya di rumah aja, tak pernah malalah. Begitu juga Ayub, kakak dari Dini. Kesehariannya hanya bermain kalkulator. Ayah jarang sekali di rumah karena sibuk di luar untuk cari nafkah keluarga. Kalau di rumah, biasanya ayah mondar-mandir mencari cucunya. Amak selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti menyanduk nasi dalam periuk dan menanak nasi menggunakan kompor gas. Lain dengan Eta, kalau sedang menyanduk nasi selalu bilang, "Makan ya?" "Enggak lah." "Makan ya?" "Nah, itu Ica lagi masak di dapur." "Mbak Ica." "Ya, Ica." "Ica, cari dulu masakannya, tetap timun ke timun." "Nah, timun, gulai bekom, tempe, ceker ayam, itu tadi artinya." "Gulai kayam." "Gulai kayam itu lagi ya, Tata." "Coba, Tata." "Siapa dulu dong?" "Tengok kami kau di kampung. Kosong belum puang. Ayah dos ini. Bubur kacang padi. Tapi jadi bakwan." "Aman, di mata rumah." "Kah?" Lain lagi dengan Habib yang selalu sadar kamera. Tuh, jika kita shoot dia, dia selalu merangkak ke kamera sambil ngesot. "Anak di pangku, keponakan di bimbing. Ajarah tuh." "Ya, itulah istilah zaman anak muda sekarang. Kalau aku kacang dan bimbing, anak di pangku, keponakan di bimbing. Di bimbing, aduh." Yang Uni ini namanya Uni Baby, selalu mengajarkan anaknya si Abib mendadakkan ke kamera. Pantas saja si Abib sadar akan kamera. Yang ini namanya Ara. Ara memang agak lebay. Kalau lagi lebay, biasanya seperti ini. "Apa?" Biasanya di tengah-tengah rumah gadang ini atau di tengah-tengah istana ini, Amak selalu makan di samping cucu-cucunya tercinta.
sambil memperhatikan cucu-cucunya bermain kalkulator. Pertanyaan, kenapakah cucu-cucu Ama ini selalu bermain kalkulator setiap hari? Lihat lagi Eta, kalau makan maunya harus di depan TV sambil nonton ghost-ghost artis seperti saya. Sampai ke cowok minum dua dua leseng berapa penjang itu pasal apa penjang gini tuh masih ada siapa 6 meter lah sampai aku nak sudah berset kini nampak tak besok ini tu. Banyaknya berapa panjangnya? Panjangnya berapa tu? Jadi sampai harus tiga meter. Jadi ya. Okey, terlalu berlebih tu. Sedangkan anu dua lesang berapa? Satu lima puluh. Yang hilang 10 lah. Berapa 10 ya? Lebihnya lah. Lebih lah. Kalau lagi sendiri, biasanya Ama makan pun sendiri. Namanya juga sendiri ya teman-teman. Masak sendiri, makan sendiri. Ibu, sihir Dini jadi cantik. Wah, ternyata Eta udah punya ilmu nenek sihir. Sampai-sampai Dini juga bisa menyihir. Biasanya kalau lagi di belakang, ayah dan kakak selalu bekerja dan ditemani sama Ama. Lain pula oomnya yang terobsesi sekali dengan artis. Di mana-mana lewat, pasti bernyanyi. Si mancinan malang, mencari makan ke rumah gadang. Tapi sayang, adonan merintang. Kucing balang, nalang tegak pinggang. Kali ini, kita tidak berada di Kota Mandake lagi. Tapi kita sedang berada di Kampung Bendang, Sungai Saria. Di sini terdapat batang air. Batang air ini bisa mandi loh. Airnya dingin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekali seminggu di setiap libur. Istilah kampungnya refreshing atau JJS, jalan-jalan sore, atau BBM, berenang-berenang mandi, atau bareng-bareng mandi. Biasanya Ayu. Kedinginan. Buka baju kita.
Iya, sekarang kita sudah selesai mandi. Kalau laki baju dulu balik dia. Sekarang kita berjalan pulang lah. Petang ayahnya kini koko alam mulai tercemar dengan berbagai bahan kimia yang di akibat dari pencemaran dari perusahaan-perusahaan terkenal di Amerika sana dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di India. Jadi limbahnya tuh sampai ke tangan ayah siko. Jadi membuat itu kulit itu kata-kata kalau lewat mandi jam 5 sore. Jadi boleh mandi di Sikoko hanya dari pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Kalau lewat dari 5 sore, itu akan terkena virus HIV dan virus Sepsis Virus. Itu namanya sunset. Sunset itu di mana-mana ada, di Amerika ada, di India ada, di Pariaman ada, di Pantai Kediri ada, di Pantai Kata ada, di Sungai Syariah pun ada. Jadi sunsetnya saatnya sampai di Batang Karambia. Lewat dari Batang Karambia sunsetnya akan hilang. Itu sajonya.